Demi ini aku rela jauh transit Singapura, karantina di Jakarta demi satenya Pak Kuat, guys. Ini oknumnya dua orang. Jangan sampai kejet-kejet ya. Aduh, innerku kok warnanya hijau ya, ya Allah. Halo, selamat tengah hari. Assalamualaikum semuanya. Aku lagi di kota, lagi mau makan sate. Makan sate, ada yang mau traktir sate ya. Kita akan cobain makan kuliner khas Tulungagung, yaitu satenya Pak Kuat. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa Wulan pulang dari Brunei. Karena kemarin adikku telepon, "Mbak, kalau kamu pulang ke Indonesia, aku akan traktir makan sate selama satu minggu." Dan sate ini adalah salah satu makanan menu wajib yang harus aku makan kalau pulang kampung ke Tulungagung. Tempatnya dekat stasiun. Kemarin kan Wulan turun di stasiun sana ya. Jadi jalan sedikit di arah sini. Warungnya itu dari sini sampai ke depan. Terus pembakarannya itu di sana. Dulu tuh setauku cuma di depan sana saja. Sekarang sudah sampai di sini. Warungnya itu sudah semakin besar ya. Sekarang sudah diperluas. Ya ampun, ramai banget di sini. Dulu kan dibakar-bakarnya di sini ya. Kita lihat orang yang lagi membakar. Kita lewat dapur, guys. Biasanya dipakai itu kan kambing yang muda. Ini masnya lagi membakar. Ini sate khas kalau di Tulungagung di Indonesia tuh seperti ini. Kamu sering kesini ya? Iya, Mbak, sering. Dua minggu sekali, seminggu sekali? Nggak tahu, juga lupa. Wow, itu dimasukin bumbu, terus dibakar sama arang. Mas, kenapa enggak pakai kipas angin, Mas? Oh, gosong malahan kalau pakai kipas angin ya. Jadi dia harus, maksudnya itu kuat ya tangannya gini-gini terus ya. Udah terbiasa hari-hari ya. Wow, keren. Bude mau coba ngipitin kamu. Kamu videoin ya? Iya. Giniin ya. Iya. Mas, boleh pinjem? Aku mau coba jadi penjual satay. Siapa tahu nanti kalau balik ke Brunei aku jadi juragan sate ya. Sini, ikutin. Kamu di situ. Nanti buat thumbnail-nya. Sate. Nah, begini caranya. Kelihatan di deh. Satenya deh, sate ala Madura. Sate. Banget ya. Jadi di situ tempatnya, terus ada juga yang nongkrong duduk di sebelah sini. Pengamen dan pengemis dilarang masuk warung. Oh, ternyata masih banyak di sini. Jadi dilarang masuk warung. Enggak apa-apa. Ramai banget ya kalau hari Minggu gitu. Ini apalagi jam makan tengah hari ya. Terus di sini juga ada telur bebek. Di sini har 4 biji telur harganya 15.000. Ini masin ya. Tapi masinnya nggak kuat masin. Terus ini ada ikan goreng crispy 19.000. Terus keripik tempe, ini khasnya Trenggalek dan Tulungagung, guys. 10.000 ya segini. Enak nih.
nanti Ulan beli ya. Nah, ini madu mongso, ini dari pulut ketan ya. 25.000 segini. Manis ini. Aku kok jadi review snack. Dan ini khasnya Tulung Agung. Ini pabriknya di Tulung Agung, guys. Harganya 9.090. Ini kacang Shanghai. Macam-macam ya. Ramai banget. Banyak pengunjung. Nah kan, ramai. Halo Om. Inilah guys, gara-gara dua orang ini aku mudik. Yaudah, kalau mau mudik ke Tulung Agung, aku traktir satenya Pak Kuat. Ini oknumnya dua orang. Masih formasi lengkap, ada Ibu, ada Cimel, ada Junjun. Abi say hi. Omah kambing itu artinya adalah rumahnya kambing ya. Jadi kalau keluar dari sini semua nanti akan mengembek dek gitu jadi kambing. Tadi ada bawah daun limau. Ini mau aku pinjam pemotongnya karena kalau memakai daun limau itu rasa satenya lagi sedap ya. Aku mau pinjam gunting. Ibu nggak bawa gunting? Bu? Nggak. Nggak ada yang bawa gunting, guys? Nggak ada, guys. Akhirnya aku dapat pinjaman gunting. Jadi prakarya kita hari ini adalah menggunting-gunting daun limau purut, guys. Ayo anak-anak, Ibu ajarin di sini anak-anak gunting-gunting. Ini digunting kecil-kecil, nanti kita taburi di atasnya satenya ya. Jadi lebih sedap satenya. Karena di sini nggak nyediain daun limau purut. Kurang kerjaan ini. Hasilnya seperti ini. Nanti kita taburi di atasnya satenya ya. Spesial ini. Minumnya udah habis. Dan ini sudah nunggu sekitar 20 menit. Padahal aku tadi sudah bantuin ipit-ipit satenya loh. Kok nggak diantar-antar ya? Rame banget di belakang sampai ke sana. Yang di sana sudah makan, kita belum. Dan nomor antrian kami nomor 50. Yang dipanggil masih nomor 39. Jadi kurang 11 lagi. Iya, dokter Kuat ini. Sate dan gulai Pak Kuat. Akhirnya datang setelah menunggu 30 menit. Wow, ini kerengsengannya. Satenya masih lama nggak, Mas? Masih 1 jam lagi. Bentar lagi ya. Mau tak ewangi ya. Akhirnya ini namanya kerengsengan, guys. Kalau di sini namanya krengsengan. Kecap ya? Kecap terus nggak pakai santan. Pakai santan. Wow. Belanja apa sih, Mbak? Kita kecelakaan, Mas. Sosis kayak apa? Numplek. Ini aku udah dapet nih. Ya, setelah 45 menit akhirnya datang. Oh, nasi e doang. Wah, satenya datang. Hore. Setelah 45 menit menunggu. Yeay. Tepuk tangan anak-anak. Dan hanya aku yang membawa kayak begini. Pengunjung yang lain enggak membawa. Ini spesial daun limau purut. Siapa yang mau pakai ini? Hai guys, siapa mau pakai? Iya, kasih di atas enak iki. Tuh di situ, Om. Kepriwe sih Anda? Selamat makan. Ini sate terenak di Tulung Agung. Cabangnya itu ada dua, yang di sini sama di perempatan 55 ya. Terus lada cabe, lada merah, terus ada bawang merah iris sama kecap. Cara makannya kalau di sini itu seperti ini. Jadi di sini kuahnya itu nggak pakai kuah kacang ya. Kalau di sana kan kita pakai kuah kacang. Kalau di sini kuahnya itu kuah kecap.
gitu. Jadi kerengsengan itu kayak tulang ya bagian-bagian isinya gitu, bagian dalamnya, khas dalamnya gitu. Terus dia dimasak sama ada kuahnya seperti ini ya. Nah, ini favorit juga di sini. Gulenya habis tadi katanya. Jadi makannya gitu sama nasi selalunya di sini begitu. Kalau di sana kan kita pakai ketupat ya atau pakai nasi impit ya. Tapi kalau di sini kita makannya sama nasi. Jarang pakai nasi impit atau pakai ketupat. Selamat makan. Kenapa, Bi? Kenapa enggak makan sate, Ma? Enggak sate. Cari sing kering ya. Padahal enggak pakai ladanya ini dipenyet-penyet gitu, rasanya sudah pedes banget ya. Apalagi kalau ladanya gitu dibecek-becek gitu, pasti lebih dia pedes banget. Mungkin kecapnya ini sudah rasa ada pedes-pedesnya gitu ya. Nah, seperti ini satenya ya. Wow. Wow, satenya Pak Kuat. Sate paling terkenal di Tulung Agung. Demi ini aku rela jauh transit Singapura, karantina di Jakarta demi satenya Pak Kuat, guys. Perjalanan 10 hari demi ini. Selamat makan. Next, coba deh Mbak Fia, Ma. Iya, nanti aku. Depan situ loh, Ma. Oh, Pak Marjuki. Bukan, Mbak Fia, beda lagi. Temanku. Om, coba di review, Om, bagaimana rasanya? Bentar ya, ini baru mau disendok untuk suapan pertama. Oh, suapan pertama. Oke. Okay. Diresapi. Gitu. Kayak food blogger. Jangan sampai kejet-kejet ya. Mantap. Mantap. Kalau nilai 1 sampai 10 berapa? 5. 7. Karena antriannya lama. Oh, karena antriannya. Kalau enggak antri berapa? 8. 3. Aku habis 1 2 3 7 tusuk, guys. Belum lagi yang ini tadi krengsengannya. Jadi lepas ini makan panadol sakit kepala. Mas, aku enggak bisa. Berapa piring? Ratusan. Habis semua, kosong semua, bersih piringnya, tinggal nyuciin. Stasiun kereta apinya itu kan di situ. Jadi ini adalah kedai-kedainya. Banyak banget kedai-kedai, kayak kedai baju, kedai kasut, terus kedai HP dan sebagainya. Ini jalan ini satu arah ke sana saja ya. Terima kasih. See you in the next video semuanya. Sudah kenyang, Bulan mau pulang dan tidur.